yang berbahagia Dr. Siti Zainun binti Ismail, dipersembahkan. Apakah hidup hanya doa? Apakah hidup hanya doa? Apakah hidup hanya doa? Apakah hidup hanya doa? Berdoalah. 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 Gagak-gagak berebutan, kusibak kilat senyumnya, fikir jernih di matanya. Apakah hidup hanya doa? Sebelum dan sesudah memberi ajaran, dunia yang tak selesai dendam perkelahian dan tingkah. Ia mengetuk pintu ke pintu, memberi dan meninggalkan tasbih mawar minum air witir ini. Hai manisku, inilah doa murni. Tuhan telah meletakkan sayang, Tuhan hulurkan cinta. Ia melangkah dan mengheret jubah, mendaki dan menuruni doaku. Aku adalah untuk mereka yang takut akan gelita malam setelah bosan pada cerah siang. Minum air witir ini, duhai manisku. Inilah doa murni. Tuhan telah meletakkan sayang, Tuhan hulurkan cinta. Keajaiban yang tak perlu kau tanya. Gagak-gagak hinggap di telapak tangannya. Gagak-gagak hinggap di telapak tangannya. Hati masih ditebar. Hati masih ditebar. Aku cuba mencelah tinggal bayang cucu.
Siti Zainul Ismail. Mac 1985. Lah kakuti, lah aku katakan, adakah hidup hanya doa? Adakah hidup hanya doa? Adakah hidup ini hanya doa? Kisah dalam hidup ada suka, dalam hidup ada duka. Bergelora jiwa dengan suka duka, silih berganti dunia. Mengajar kehidupan, mengajar rasa kesal. Biar berbudi sentiasa sabar dan jangan kecewa. Terima kasih kepada Kumpulan Graduan Seni Persembahan Selangor dan Kuala Lumpur dengan kerjasama Purple Talent Tari yang telah menjayakan persembahan khas itu tadi.